Hari ini saya nak cerita berkaitan tentang Mat Jenin Moden. Dulu kita biasa dengar cerita-cerita Mat Jenin ni, dia naik betul pokok, dia berfikir nak jadi ni, nak dapat yang ni, nak dapat bini, nak dapat apa semua dengan usaha dia mengambil buah kelapa berkenaan. Tetapi dia berangan, akhirnya dia jatuh pokok. Maka dia tak dapat merealisasikan apa yang dia hendakkan. Jadi orang kita menganggap itu adalah perkara yang tidak bagus kerana banyak angan-angan tidak memberikan apa-apa manfaat. Lalu mereka berkata bahawa jangan angan-angan seperti Mat Jenin. Tetapi waktu saya di sekolah dulu, saya ingat tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, ada buku Komsas cerita berkaitan tentang Mat Jenin Moden. Ia sangat bagus yang membuka pemikiran kita. Mat Jenin kali ini naik pokok juga, tapi dia tak jatuh kali ini. Dia teruskan hidup dan akhirnya dia berjaya. Demikian kita nak sebut kepada masyarakat kita bahawa masyarakat kita perlukan bermimpi. Perlu bermimpi untuk menjadi seseorang. Perlu memimpi untuk memiliki sesuatu. Perlu bermimpi untuk menjadikan negara ini satu negara yang baik. Kita bermimpi. Mimpi adalah satu perkara yang bagus. Sebuah negara yang tidak memberikan peluang kepada rakyatnya untuk bermimpi, itu negara yang tidak bagus. Itu negara yang akan hancur. Maka, bagaimana negara kita? Bagaimana diri kita? Adakah kita telah bermimpi? Lalu kita melakukan banyak perkara untuk ke arah mimpi berkenaan. Tahun 2007, sesi pertama PRKN saya masuk, ada satu modul di dalam PRKN yang menyuruh kita untuk menulis apa yang kita hendakkan. Apa yang kita nak dalam hidup kita, kita tulis saja. Dan ni maklum, sesiapa saja yang buat begitu, maka dia akan menambah mimpi dan menambah cita-cita dia. Dan itulah yang saya lakukan sehingga hari ini. Daripada selepas PRKN sehingga ke hari ini, saya menulis semua perkara yang saya nak. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbina. Bukan semua yang kita nak kita dapat, tetapi saya ingat lebih kurang dalam 70% sehingga 80% apa yang saya tulis itu yang saya dapat memilikinya. Kerana kita banyak bermimpi, lalu dengan mimpi itu kita berfikir bagaimana untuk menjayakan mimpi itu. Itulah kita, anak muda yang kita harapkan.